karena saya merasa bahwa kesuksesan saya sekarang ini, apa yang saya capai sekarang ini merupakan jawaban dari doa-doa saya. Karena saya dari zaman kecil kan saya mengalami banyak diskriminasi, Mas. Dulu saya sering dicemooh orang, sering dikata-katain yang banci, yang ini, yang Cina, yang aduh. Udah kenyang saya, Mas. Ya, itulah yang saya alami. Jadi, memang Tuhan luar biasa. Saya selalu menjawab doa-doa saya. Karena nari itu bagian dari hidup saya. Sedangkan nafas itu kan kehidupan juga kan. Karena tanpa nafas orang udah mati kan. Jadi ibaratnya nari adalah nafas saya. Lagi boleh tanya, kenapa tangannya harus seperti ini? Oh ini, mana belum dijelasin ya. Jadi ini sebenarnya kan bisa menyimpulkan ini par burung itu dan ini jambulnya. Merhatiin kan ada jambulnya kan? Sehingga pada waktu itu, nah jadi pernah melihat pertunjukan seorang penari dari Tiongkok yang membawakan tari merak, indah sekali. Dan dia posenya kebetulan bersamaan mirip ini, cantik sekali. Jadi belajar menari memang prosesnya harus difahami, kita belajar dulu tentang struktur ya, gerak. Awalnya tentu gerak dan hafalan urutan tarian itu sendiri. Tapi kemudian tahap berikutnya kita harus bisa menjiwai, menghayati apa yang kita gerakkan, apa yang kita bawakan. Sesuai dengan filosofi atau arti dari tarian itu sendiri. Itu juga begitu, jadi karena saya membawakan tari merak, sehingga saya harus menghayati atau eksplorasi tentang apa sih burung merak itu. Nah kita eksplorasinya bisa di kebun binatang, bisa lewat film-film yang ada. Bagaimana merak itu bergerak, bagaimana pada merak itu membuka ekornya, keindahannya, bagaimana berjalan itu, kita harus menghayati itu sehingga waktu kita menari, kita harus bisa menunjukkan seolah-olah kita itu seekor burung merak gitu. Itu baru nanti bisa klop penjiwanya. Ya, kaitannya dengan penjiwaan itu sendiri, Mas. Sehingga ekspresi apa yang akan kita ungkapkan itu bisa terbaca oleh penonton. Itu yang namanya bahwa tarian itu hidup. Pada waktu penonton tidak merasakan sesuatu, entah getaran apapun ya, kesan-kesan yang diterima oleh penonton atau sensasi yang diterima oleh penonton, itu berarti tarian itu tidak hidup. Saya tahu di situ banyak pergunungan apa, istilahnya manusia ya, tapi saya sudah nggak peduli itu. Saya fokus ke itu namanya trans. Yeah.
fullnya konsentrasi itu dan penjiwaan masuk ke dalam karakter itu bisa menghilangkan semua. Itu perlu proses lama, Mas. Saya bisa mencapai itu ya setelah saya jam terbang di panggungnya sekian, nggak tahu sekian kali gitu, baru saya bisa ke sana. Awalnya pasti mengalami proses grogi, kemudian tiba-tiba di atas panggung blank, tidak ingat apa-apa, nggak bisa ingat urutan tariannya misalnya, macam-macam hal itu pasti tetap akan melewati itu.